teman-teman mau daftar di Shopee Affiliate Program tapi belum tahu gimana caranya, pas banget kalian klik video ini, karena di video ini aku bakalan jelasin lengkap banget ya, mulai dari cara daftarnya, cara isi data pembayarannya, cara kerjanya, cara tingkatin komisinya, sampai kalian bisa tarik uangnya teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan ya teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena di YouTube channel ini aku bakalan bagikan tips tutorial seputar Shopee Affiliate Program. Nah, untuk daftar di Shopee Affiliate itu tanpa minimal followers ya. Jadi berapapun followers kamu itu bisa daftar teman-teman. 0 followers pun juga bisa. Atau kamu baru bikin akun media sosial juga bisa banget teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Pastikan teman-teman sudah punya akun di Shopee ya. Kalau sudah punya akun, kita bisa klik saya yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kemudian kita bisa scroll aja ke bawah teman-teman. Di sini ada Shopee Affiliate Program. Kamu bisa klik aja ya Shopee Affiliate Program. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Selamat datang di Shopee Affiliate. Kamu bisa klik aja gabung sekarang. Oke, semua informasi akan digunakan secara legal dan dilindungi oleh kebijakan privasi kami. Jadi aman ya teman-teman, gak usah khawatir. Akun Shopee di sini ada nama akun kamu, kemudian tipe akun perorangan, hubungkan akun media sosial. Kamu harus masukkan link media sosial kamu minimal satu aja. Bisa akun Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atau YouTube. Di sini aku pilih TikTok, klik logo TikTok, kemudian kamu tinggal masukkan aja link TikToknya. Di sini aku buka aplikasi TikTok, pastikan akun TikToknya itu tidak di private ya teman-teman. Klik garis 3, klik pengaturan dan privasi, pilih privasi. Akun private-nya itu jangan diaktifkan ya, jadi beralih ke akun publik. Oke, kita kembali lagi ke profil TikToknya, kita salin link akun TikTok kita ya. Caranya klik garis 3, klik aja kode QR saya. Teman-teman tinggal klik aja salin tautan ya. Oke, kita kembali ke aplikasi Shopee-nya. Di sini teman-teman tinggal masukin aja link TikTok kamu, tinggal tempel ya. Oke, klik konfirmasi. Nomor WhatsApp pastikan yang aktif ya. Di sini sudah ada +62, kemudian kalian tinggal lanjutin aja 8, lanjut nomor kamu ya. Kemudian untuk alamat email, ini harus alamat email yang aktif karena nanti akan diverifikasi dulu. Cek lagi alamat emailnya harus yang aktif ya. Oke, kalau sudah klik kirim kode. Kode verifikasinya nanti bakalan dikirim ke alamat email. Jadi nanti kamu tinggal buka aja kotak masuk emailnya. Kemudian kodenya tinggal dimasukin aja di sini. Jangan diakhiri spasi ya. Kalau sudah, lanjut kita isi kode tim affiliate millionaire leadermu. Kalian bisa masukin aja kodenya AFQ2TLV. Huruf kapital semua ya. Jangan diakhiri spasi supaya kodenya valid. Kalau kodenya tidak valid, hapus aja spasi di belakang kodenya. Ini adalah kode timnya aku, teman-teman. Jadi, kalau kalian masukin kode timnya aku, nanti bakalan lebih cepat diterima. Ibaratnya, teman-teman dapat rekomendasi dari aku. Jadi, jangan sampai kelewat ya. Pastikan ini dicentang. Oke, teman-teman bisa cek lagi ya. Pastikan semua data sudah diisi, jangan sampai ada yang kelewat. Media sosial juga harus diisi ya. Minimal satu link media sosial aja, teman-teman. Kalau udah diisi semua, baru bisa klik kirim. Nah, kita tunggu. Oke, teman-teman, dan pendaftaran berhasil diterima. Terima kasih telah mendaftar ke Shopee Affiliate Program. Pendaftaranmu akan ditinjau oleh tim Shopee dan akan menghubungi kamu kembali melalui email kamu. Teman-teman tinggal tunggu aja ya, maksimal sampai 1 hari kerja atau 1x24 jam. Oke, kalau udah nunggu, kita tinggal buka lagi aplikasi Shopee-nya. Kemudian kita bisa klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah. Scroll aja ya ke bawah, kalian bisa klik Shopee Affiliate Program. Kalau tampilannya sudah seperti ini, tandanya kamu sudah diterima di Shopee Affiliate Program. Meskipun kamu nggak menerima email pemberitahuan bahwa kamu sudah diterima oleh Shopee Affiliate Program, kalau tampilannya sudah seperti ini, itu berarti kamu sudah diterima, teman-teman. Lanjut, kita harus isi data pembayarannya ya. Kamu bisa klik aja akun yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian, klik aja logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Oke teman-teman, di sini kamu bisa pilih aja pengaturan pembayaran. Di sini kita bakalan upload KTP dan NPWP. Mohon upload KTP dan NPWP-mu, pastikan NPWP yang terupload sudah dipadankan dengan NIK. Tipe akun perorangan lokal. Kemudian untuk foto depan KTP-nya kamu tinggal upload aja ya. Pastikan foto KTP-nya itu harus terbaca dengan jelas, jangan buram ya. Kalau udah diupload KTP-nya, nanti otomatis ya terbaca NIK-nya, nama lengkapnya, provinsinya, dan alamatnya. Kamu bisa cek lagi ya, pastikan sesuai.
Kita scroll lagi ke bawah. Di sini teman-teman harus upload foto depan NPWP 16. Jadi NPWP 16 ini adalah nomor NPWP yang sesuai dengan nomor NIK ya atau nomor KTP. Kalau misalnya kamu udah punya NPWP yang 15 digit, itu kamu tinggal padankan dulu ya di website djponline.pajak.go.id. Kalau udah dipadankan NIK dan NPWP-nya, berarti nomor NPWP-nya nanti jadi 16 digit ya teman-teman. Kalau sudah login, nanti kamu bisa download ya foto NPWP. Tinggal di-upload aja di sini teman-teman fotonya. Kemudian tinggal diketik aja nomor NPWP 16 digitnya. Isi nama lengkapnya sesuai NPWP 16. Isi alamatnya sesuai dengan NPWP 16. Kalau sudah, nanti kamu klik aja selanjutnya. Kita bakalan isi informasi pembayaran, mata uang pembayaran IDR, nama banknya, kalian bisa pilih aja nama bank, di sini aku pilih BRI, kemudian nama pemilik rekening, kalian bisa ketik aja ya, sesuaikan dengan nama yang di rekening dan nama yang ada di KTP. Jadi nama pemilik rekening dan nama NPWP itu harus sesuai KTP ya. Oke, nomor rekeningnya diisi, jangan ada tanda baca, jangan diakhiri spasi juga ya. Nama pemilik rekening juga jangan diakhiri spasi, teman-teman, pokoknya kalau ada spasi di belakang itu hapus aja. Lanjut, kita harus upload bukti kepemilikan rekening bank. Jadi teman-teman upload buku tabungan ya, yang halaman depan yang ada nama sama nomor rekeningnya teman-teman. Kalau teman-teman rekening banknya pakai aplikasi Sibank, itu nggak usah pakai buku tabungan, kalian tinggal screenshot aja halaman depan yang ada nama sama nomor rekeningnya. Contohnya seperti ini. Aku juga udah buat cara bikin rekening Sibank, kamu bisa tonton video yang ini. Bukti kepemilikan rekening bank, dokumennya harus jelas, kemudian file maksimal 5 MB, dan format file yang didukung itu JPG, JPEG, dan PNG. Kalau udah diisi, kita bisa klik aja kirim. Konfirmasi informasi sesuai, kita bisa klik aja konfirmasi. Oke teman-teman, berhasil mengirim. Informasi yang dikirim sedang ditinjau, kita klik aja baik. Informasi berhasil dimasukkan, data pembayarannya sedang ditinjau oleh Shopee-nya ya teman-teman. Proses peninjauannya bisa 1-2 minggu, jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Tapi nggak usah khawatir, kalian udah bisa menghasilkan komisi. Untuk cara kerja Shopee Affiliate, itu ada 3 cara teman-teman. Cara yang pertama, kita bisa ngonten di media sosial. Bisa di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya. Cara kerja yang kedua, kita bisa ngonten di Shopee Video, teman-teman. Kita bisa upload video di Shopee Video dengan menambahkan keranjang oranye. Kemudian, untuk cara kerja yang ketiga, kita bisa melakukan live streaming di Shopee ya, dengan mempromosikan produk-produk Shopee. Untuk cara kerja media sosial, pastikan akun media sosialnya yang akan dijadikan promosi Shopee Affiliate itu dihubungkan dulu, teman-teman, dengan Shopee Affiliate-nya. Oke, untuk cara menghubungkan akun sosial media ke Shopee Affiliate, caranya tinggal klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah. Di sini kamu tinggal scroll aja ke bawah, pilih Shopee Affiliate Program. Oke teman-teman, di sini kamu tinggal klik aja akun, klik logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Di sini kamu bisa pilih media sosial. Oke, kamu tinggal tambah media sosial. Oke, di sini kamu bisa pilih Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, atau media sosial lainnya. Tidak ada batasan untuk media sosial ya teman-teman. Jadi, kalau kamu mau mempromosikan produk Shopee, kamu hubungkan dulu ya akun media sosialnya. Di sini aku pilih Instagram ya teman-teman, kemudian klik aja konfirmasi. Izinkan Shopee Affiliate mengakses Instagram untuk sign in. Tinggal klik aja lanjut. Oke, dan kamu tinggal login aja ya ke akun sosial medianya. Di sini aku login ke akun Instagram. Kalau sudah, kita bisa klik aja masuk. Oke, ini izinkan aja ya teman-teman. Izinkan. Nah teman-teman, sedang proses otorisasi ya. Nah, dan sekarang akun sosial medianya sudah dihubungkan. Jadi kalau sudah terhubung akun media sosialnya dengan Shopee Affiliate, nanti kita bisa share produk Shopee ke sosial media kita. Kita kembali aja ke beranda Shopee ya. Di sini teman-teman tinggal ketik aja di pencarian mau mempromosikan produk apa. Misalkan aku akan mempromosikan produk Pasmina. Tinggal di search aja ya. Nah, di sini kita bisa mempromosikan produk yang berlogo Star Plus, Star, dan Shopee Mall. Misalkan aku mau mempromosikan produk yang ini ya teman-teman, tinggal diklik aja. Oke, teman-teman bisa klik aja tanda share, tanda panah ke kanan ini. Di sini teman-teman bisa cek ya komisinya, ini komisinya 2%. Di sini aku kembali lagi teman-teman, aku cari yang ada komisi ekstranya. Misalkan aku mau mempromosikan produk yang ini, tinggal klik. Oke, kita bisa klik aja tanda panah ke kanan samping troli yang ini. Oke, di sini ada logo komisi ekstranya ya teman-teman. Di sini komisinya 6%. Kenapa aku menyarankan kalian untuk mempromosikan produk komisi ekstra? Karena supaya kalian bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar teman-teman. Oke, di sini kamu tinggal klik aja salin tautan.
tautan berhasil disalin. Oke, di sini kamu bisa bikin konten atau video atau foto kamu sendiri ya. Di sini aku menggunakan foto ini, teman-teman. Aku simpan dulu ya gambarnya ke handphone karena di sini aku akan share ke story Instagram aja. Kita buka Instagram. Nah, ini akun yang sudah dihubungkan ya ke Shopee Affiliate. Kita bisa bikin aja Insta story. Masukin aja ya gambarnya. Kamu bisa tambah gambar lagi. Di sini aku pilih foto, tinggal di tap aja ya untuk ubah bentuk. Oke, misalnya aja promosinya seperti ini teman-teman di Insta story aku. Sekarang kita bisa tambahkan linknya ya. Klik aja yang ini, klik tautan. Oke, di sini kamu tinggal tempel aja ya link affiliate kamu. Oke, kalau sudah tinggal klik aja sesuaikan tag stiker. Misalnya aja spill pasmina cantik. Kalau sudah klik aja selesai. Kamu bisa tap aja ya untuk ubah warna link. Oke, misalnya aja seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita tinggal share aja. Klik bagikan. Bisa bagikan juga ke Facebook ya, kamu tinggal hubungkan aja dengan akun Facebooknya. Kalau sudah klik aja selesai. Oke, sudah berhasil di-upload di Instastory ya teman-teman. Nanti kalau ada audiens yang klik link ini, kemudian mereka masuk ke aplikasi Shopee dan mereka beli produknya, nanti kita bakalan dapetin komisinya teman-teman. Meskipun audiens kita tidak membeli produk yang kita promosikan, tapi mereka malah belinya produk lain dari toko lain, itu kita tetap dapat komisinya teman-teman, yaitu 2%. Asalkan audiens masuk ke aplikasi Shopee-nya melalui link affiliate kita ya. Dan ini perhitungan komisi Shopee Affiliate teman-teman. Jadi ada dua kategori ya, ada Shopee Partner dan ada Shopee Affiliate. Untuk yang baru bergabung di Shopee Affiliate, kita masuknya ke Shopee Affiliate yang ini ya, karena ini untuk semua pengguna. Untuk komisinya yaitu 2% dari semua pesanan. Nah, untuk maksimal komisi per pesanan yaitu Rp10.000 teman-teman. Ini perhitungannya ya, persen komisi dikali harga. Lanjut kita ke cara kerja yang kedua, cara upload di Shopee Video. Kita bisa klik aja logo video. Nah, kita sudah masuk teman-teman ke Shopee Video. Cara uploadnya kita tinggal klik aja ya, tambah yang ada logo video. Kita bisa upload video yang sudah kita buat ya, klik aja galeri. Disarankan videonya itu yang original ya. Jadi video original itu kalian rekam sendiri videonya, kemudian kalian edit sendiri. Supaya kedepannya kamu bisa daftar top creator, karena kalau top creator itu komisinya lebih besar teman-teman. Cara kerja yang ketiga yaitu lakukan live streaming. Kita bisa mempromosikan produk-produk Shopee ya teman-teman yang bertanda komisi ekstra. Contohnya aja aku mau live streamingin produk ini, tinggal diklik. Kita bisa favoritkan dulu teman-teman produk yang akan dibawakan ke live. Tinggal klik aja tanda love. Oke, berhasil ditambahkan ke favorit saya. Kita bisa cek ya komisinya, klik tanda panah. Ini komisinya 7% ya teman-teman, lumayan banget kan? Misalkan yang ini teman-teman tinggal diklik, kita favoritkan lagi produknya. Kita cek ya komisinya, klik tanda panah. Nah, ini komisinya 5% teman-teman. Disarankan juga untuk punya sampel produknya ya, supaya kalian bisa review produknya pada saat kalian live streaming. Untuk cara live streaming, kita tinggal klik aja logo live yang ini. Nah, kita sudah masuk ya ke live Shopee. Sekarang kita tinggal klik aja tanda plus logo live yang ini. Kalian bisa tambah judul live streaming ya, ini wajib. Kalian juga bisa isi deskripsinya ya. Kalian juga bisa ubah cover, tinggal klik aja ubah cover. Kalian bisa ambil dari galeri, siapkan cover yang menarik. Kemudian kamu klik tambah produk terkait. Nah, di sini kamu pilih ya produk yang akan ditambahkan ke live streaming. Di sini ada favorit saya, ada toko saya, kemudian ada terakhir dipakai. Di bagian favorit saya itu bakalan muncul ya produk-produk yang sudah difavoritkan. Misalnya aku mau mempromosikan yang ini, teman-teman tinggal diklik. Klik, kalian bisa menambahkan sampai 100 etalase ya. Kalau sudah, klik tambah. Di sini kamu juga bisa cek komisi yang akan didapatkan teman-teman. Contohnya yang ini komisi hingga 4%, ini komisinya hingga 6%. Oke, kalau mau tambah produk lagi tinggal klik aja tambah produk terkait. Kalau udah, nanti kamu tinggal klik aja lanjut. Klik tampilkan untuk menampilkan produk yang sedang dipromosikan. Kamu bisa klik tampilkan. Oke, pastikan beritahu pengikutnya ini diklik ya. Terus kita tinggal klik aja ya mulai live streaming. Untuk cara cek komisinya, kalian tinggal klik aja saya, masuk ke Shopee Affiliate Program. Oke, di sini kamu bisa cek ya performanya. Kemudian untuk cek komisi tinggal klik aja komisi. Kamu bisa cek komisinya di sini, teman-teman. Untuk cara mencairkan uangnya, itu otomatis ya dari Shopee-nya. Pastikan kalian harus sudah isi data pembayaran Shopee Affiliate Program. Kalau komisinya di bawah 500.000, nanti akan ditransfer otomatis ke Shopee Pay. Pastikan Shopee Pay-nya aktif ya. Kemudian untuk komisi di atas 500.000, itu akan otomatis ditransfer ke rekening bank, teman-teman. Komisi akan dibayarkan setiap hari Rabu dan hari Jumat. Oke, teman-teman, itu dia tadi ya penjelasannya, lengkap banget kan? Mungkin buat kalian nih yang masih bingung atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalian bisa komentar aja nih di bawah. Atau mungkin buat kalian yang mau request, kalian bisa komentar juga di bawah ya.
Jangan lupa untuk follow Instagram aku, Lia Yulianti underscore official. Dan jangan lupa juga untuk join di grup Telegram aku ya. Linknya ada di deskripsi box. Itu adalah grup Shopee Affiliate Program. Di sana aku bakalan sharing seputar Shopee Affiliate, teman-teman. Oke deh, jadi cukup sekian ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.